back to Indorie. Yap, aku sangat bersemangat ya, sangat excited banget ini untuk meriak lagu yang satu ini. Karena setelah kemarin dia ngeluarin video klip ya versi Melayu bahasanya, sekarang Tantes Umar ini mengeluarkan video klip Amalina Tamil version atau bahasa India ya. Walaupun aku sejujurnya nggak mengerti bahasa India ya, nggak tahu sama sekali bahasa India, cuman taunya kuci-kuci potahe ya. Karena aku sangat semangat ini untuk melihat video klip Amalina ini. Tadi aku lihat sebentar, menarik karena sepertinya ini adalah sambungan dari video klip yang versi Melayu ya. Jadi kita lihat aja langsung. Tantes Kumar Amalina. Oke, okay, Amalina. Hey, siap. Oh my god. Oh, ditabrak ya. Amalinanya ditabrak, kena tabrak. Oke, datang Santes. Ini Amalina yang kemarin bukan ya? Telepon memang pintar, tapi pintar ke Anda. Oh iya, ini Amalina yang kemarin kayaknya. Siapa nih? Kenapa kau tolak dia nih? Hah? Apa kau dah buat dengan adik aku? Oh, adiknya. Kau siapa? Amalina. Kasian banget. Oh Amalina. Oke, ini kayaknya gabungan ya, gabungan antara video klip yang lama sama video klip yang baru ini. Klipnya itu ada yang dari video klip yang lama diambil ke video klip baru ini ya, seperti yang ini gabung-gabung jadi. Oh Amalina. Ini masih yang lama ini. Nah, ini baru. Amalina, Amalina, naan unnai tedi ingu vandene. En manadai unnidam thandene. En kannil vaithu kaathu kolvene. Amalina, Amalina, en devadaye unnai. Okay. Sejauh ini aku nggak ngerti bahasa ya, tapi karena aku sudah lihat versi bahasa Melayu jadi aku mengerti sedikit-sedikit ya. Mungkin ini ditranslate ke bahasa India ya. Yuk lanjut yuk. Oh, masih stalking ya. Masuk. Oh enggak, dipanggil, dikasih apa tadi ya? Oh mobilnya dimogokin. Jadi si Santes ini pura-pura benerin mobilnya abangnya si Amalina tadi supaya bisa ngambil hatinya abangnya. Oke juga. Ya 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 sih. Soalnya Santes ini di versi Tamil ini lebih keluar kayaknya, lebih menjiwai karena memang latar belakang dia orang India ya. Keren-keren. Lanjut. Oh enggak ya.
ya. Sepertinya klip yang ini, yang dia bernyanyi sama ada dancernya ini juga klip baru ya, karena bibirnya juga bernyanyi Tamil ya, bukan versi bahasa Melayu kemarin ya. Tapi konsepnya sama sama versi bahasa Melayu kemarin ya. Ah, ini yang lama ini. Ada ulang tahun yang terbaik yang pernah diberi pada saya. Cinta memang boleh mengatasi segala jurang dan halangan. Saya harap cinta kita akan kekal selamanya. Asik. Asik. Bang, nasi goreng tu. Okey, ya. Siap. Oh, sekarang dia makan sama Amalina sama abangnya ya. Lah, oh ini sekarang abangnya yang kocak ini, keren keren. Ada ceritanya keren ya. Sekarang abangnya yang dimasukin capek. Goblok. Apa letak ni? Ya. Akan bersambung. Oke, ada lagi lanjut ini ya. Oke, aku tunggu. Oke, aku mau tepuk tangan dulu untuk yang satu ini. Karena aku sangat menikmati video klipnya ya. Cerita di balik video klipnya ini yang keren. Walaupun aku gak ngerti bahasanya, tetapi karena aku sudah melihat versi Melayu, jadi aku agak-agak sedikit mengerti ya apa yang dimasukkan lagu ini ya. Karena aku rasa ini cuma translatean antara bahasa Melayu ke bahasa Tamil ya. Nah, dan ternyata klip yang pas dia nyanyi-nyanyi tadi, scene yang pas dia nyanyi-nyanyi tadi, ternyata itu juga scene baru ya. Aku kira scene yang lama digabung di video klip yang baru ini, tetapi ternyata itu adalah scene baru ya. Karena aku lihat tadi dancernya juga yang lama, konsepnya juga yang lama, cuman gerak bibirnya itu bernyanyi Tamil, berarti itu scene yang baru ya. Dan yang paling aku senang adalah ceritanya ya, plot ceritanya itu dari video klip pertama dia lihat Amalina lagi jalan gitu kan ya, dan akhirnya Amalina kena tabrak mobil tadi di rumah sakit tadi, temu abangnya ya, terus abangnya nggak suka sama dia, terus mereka Amalina dan Santes ini mencoba mengambil hati abangnya, pas terakhir abangnya jadi suka sama si Santes ya, akhirnya abangnya makan sama Santes sama Amalina. Itu juga scene itu ada di versi Melayu ya, di awal-awal itu ada scene seperti itu, si Santes lagi makan nasi gitu kan, melihat Amalina. Kreatif ini produsernya untuk memainkan alur ceritanya, dan akan bersambung ya, tulisannya akan bersambung, berarti ada lagi video klip Santes Kumar yang keluar nanti. Aku agak sedikit yakin bahwa itu video klipnya nanti adalah sambungan dari video klip yang Tamil version ini ya. Kita tunggu aja kelanjutannya ya, ceritanya bagaimana ya, jadi kita nggak bosan ngeliat video klipnya ya, ada ceritanya walaupun kita nggak ngerti bahasanya sih. Dan untuk karakter vokalnya si Santes ini, di sini aku rasa dia lebih keluar ya, lebih improve juga, penjiwanya lebih ada ya, karena mungkin dia lebih nyaman di versi bahasa Tamil karena itu adalah bahasa ibunya ya, bahasa aslinya. Jadi ya, thumbs up lah buat Santes. Dan ya itu aja kalau menurut pandanganku ya. Untuk kalian yang baru pertama kali lihat channel ini adalah Indorex season kelima. Season-season sebelumnya ada di deskripsi di bawah, silahkan diklik, silahkan ditonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao! We'll be right back.